Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi nih sama kakak Kavi dan juga aku, Eyalia Livi. Nah, buat adik-adik di rumah, jangan kemana-mana ya. Hari ini tuh akan seru banget loh. Jangan lupa juga untuk menyiapkan buku latihan kalian. Dan pastinya sebelum belajar, ayo kita gerakkan badanmu terlebih dahulu untuk lakukan senam ringan agar tubuhmu sehat. Setelah itu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Dan jangan kemana-mana ya. Yuk, kita mulai petualangan kita hari ini. Let's go! Kok mobil kita nggak jalan sih, Kak? Iya nih, Dek. Lagi macet parah nih. Wah, enak ya Transjakarta. Jalurnya beda sendiri dan nggak kena macet. Nah, itu dia salah satu kelebihan dari transportasi umum yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Supaya kalian bisa nyaman naik transportasi umum. Nah, transportasi umum punya jalur sendiri dan bebas macet. Nah, untuk adik-adik di rumah, apakah angkutan di dekat rumahmu cukup nyaman? Dan apakah tarifnya juga terjangkau? Benar juga ya, tapi nanti aku ketinggalan acara TV favorit aku dong, Kak. Nah, tenang aja, Dek. Masih sampai sore kok acaranya. Jadi, kita bakal kena macet sampai sore? Enggak kok, Dek. Maksudnya kakak, ini kan masih pagi. Masih banyak waktu kok. Hah, syukurlah. Aku bingung, Kak. Kok bisa terjadi kemacetan seperti ini ya? Penyebabnya apa ya? Nah, jadi gini, Dek. Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah penggunaan kendaraan bermotor terbanyak di seluruh dunia setelah Amerika Serikat di peringkat 1 dan Cina di peringkat 2. Menyusul India di nomor 4 dan Brazil di nomor 5. Jumlah keseluruhan kendaraan di Indonesia mencapai 107.226.572 dan masih bertambah loh, Dek. Wow, banyak sekali ya, Kak. 3 dari 10 mobil di Indonesia berada di Jakarta. Selain itu, 14% sepeda motor berada di Jakarta juga. Setiap harinya, Jakarta kebanjiran 1.130 unit kendaraan baru yang terdiri dari 240 unit mobil dan 890 unit motor. Wah, adik takjub, Kak. Nah, itu berarti 80% kendaraan di Jakarta didominasi oleh sepeda motor. Nah, pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta sangat pesat, apalagi sepeda motor. Di tahun 2017, angkanya naik menjadi 5 juta. Adik jadi paham kenapa kota Jakarta jadi macet banget, Kak. Kasian, Kak, yang lainnya kalau ada yang buru-buru, terus terjebak macet. Nah, betul deh, kakak setuju. Selain kerugian pribadi, negara juga rugi loh akibat kemacetan di Jakarta. Terjadi kerugian 68 triliun per tahun atau setara dengan 186 miliar per hari. Ya ampun. Dek, menurutmu jenis kendaraan bermotor apa sih yang paling banyak di Indonesia? Ayo, bagaimana adik-adik yang lain? Sepeda motor, Kak. Betul. Oke, selanjutnya, di wilayah manakah terdapat paling banyak kendaraan bermotor pribadi? Yang paling banyak di kota Jakarta, Kak. Nah, benar. Wah, adik hebat ya. Adik-adik di rumah juga hebat. Baiklah, selanjutnya. Jika jumlah kendaraan bermotor pribadi terus meningkat di kota Jakarta, apa deh yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kemacetan yang parah, Kak. Betul. Tos dulu dong. Hari. Nah, kalau sudah terjadi kemacetan parah, apa kerugiannya bagi masyarakat Jakarta? Seperti yang kakak jelaskan tadi, akan terjadi kerugian keuangan
yang ditimbulkan oleh kemacetan. Benar lagi. Jawaban kamu tuh selalu benar ya. Kamu hebat, Dek. Nah, yang terakhir ini nih yang agak sulit. Adik masih ingat nggak ya kira-kira? Apa tuh, Kak? Nah, berapakah jumlah kendaraan bermotor pribadi di Indonesia? Berapa ya, Kak? Masih ingat nggak, Dek? Ade cuma ingatnya lebih dari 107 juta, Kak. Ya, betul. Bener. Total keseluruhannya 107.226.572. Dan masih bisa bertambah lagi loh, Dek. Tapi adik hebat banget nih, masih ingat kisarannya. Hehe, terima kasih ya, Kak. Nah, untuk adik-adik di rumah, bagaimana dengan hasil latihanmu barusan? Apakah masih ada yang jawabannya salah? Jangan khawatir ya, kamu masih bisa mengulang lagi pelajaran kita hari ini. Semangat terus ya teman-teman. Nah, karena masih macet, yuk kita menepi dulu yuk. Kita istirahat dulu. Asik. Oh iya Kak, aku mau tanya nih. Kira-kira kita bisa nggak ya menyampaikan keluhan kita terhadap kemacetan ini? Kalau boleh, caranya gimana, Kak? Nah, boleh dong, Dek. Tentunya kita bisa memberikan keluhan kita lewat surat pembaca. Surat pembaca? Surat apa itu, Kak? Ade baru dengar. Nah, jadi surat pembaca adalah surat yang dituliskan oleh pembaca dan dimuat dalam surat atau koran, tabloid, atau majalah yang berisi tanggapan, kritikan, saran, keluhan, kekecewaan, ajakan, himbauan, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Surat pembaca dapat berupa saran terhadap sesuatu permasalahan. Surat ini tidak bersifat rahasia ya, karena isi surat akan diketahui oleh masyarakat. Surat pembaca juga ditulis dengan bahasa yang sopan, jelas, dan komunikatif agar pesan yang telah ditulis melalui surat pembaca bisa mendapatkan tanggapan dari masyarakat atau pihak yang terkait. Oh, begitu, Kak. Nah, buat adik-adik di rumah, kalian bisa menulis surat pembaca yang berisi saran atau himbauan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jangan lupa untuk meminta bantuan ayah, ibu, saudara, atau anggota keluarga kalian yang lainnya untuk mengecek pekerjaanmu ya. Ayo Kak, kita minum. Eits, sebelum minum kita harus pakai dulu nih hand sanitizer. Oh iya, adik lupa Kak. Nah, di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, seperti kalimat persuasif yang ada di poster itu deh. Kalimat persuasif? Apa itu Kak? Jadi begini, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi tentang sebuah ajakan atau himbauan kepada seseorang atau banyak orang. Kalau kamu perhatikan, kata ayo lakukan itu adalah ciri-ciri dari kalimat persuasif. Oh, seperti itu, Kak. Kalau marilah atau cobalah termasuk kata persuasif, kan? Betul sekali. Selain itu, apalagi nih, Dek, contohnya? Oh, seperti ini nih, Kak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Begitu bukan, Kak? Nah, 100 buat Ade. Yeay! Coba sekarang Kakak tanya ya. Adik-adik di rumah juga bisa menjawab di buku latihan kalian ya. Yang pertama, coba tentukan kalimat ini kalimat persuasif atau bukan. Cobalah menu baru dari warung pecel lele Pak Kohar. Nah, termasuk persuasif atau bukan, Dek? Persuasif, Kak. Oke, kata persuasifnya apa? Cobalah, Kak. Sip, betul sekali. Nah, kedua nih, warung pecel lele Pak Kohar memiliki menu baru yaitu lele saus mangga. Bukan persuasif, Kak, karena kalimat tersebut hanya memberikan info saja, tapi tidak memberikan ajakan. Wah, hebat ya, Dek. Nah, lanjut ya. Kerjakan PR kalian dengan baik dan benar. Nah, ini persuasif atau bukan? Bukan, Kak. Nah, hebat banget sih, Adek. Sudah menghafal kalimat persuasif atau bukan?
Iya dong, Kak. Oke, yang terakhir ya. Marilah menjaga ketenangan di saat ujian sekolah. Persuasif, Kak. Yap, betul sekali. Asik. Nah, buat adik-adik di rumah, bagaimana nih dengan hasil latihannya? Ada yang benar semua enggak? Ayo, tunjuk tangan. Buat yang jawabannya masih ada yang salah, jangan berkecil hati ya. Kalian masih bisa kok membaca ulang dan mengasah lagi kemampuan kalian. Jangan sungkan untuk meminta bantuan dari ayah dan anggota keluarga lainnya untuk tanya jawab dengan kalian. Yap, betul sekali. Ya sudah, nanti kalau minumannya sudah habis, kita lanjutkan perjalanan kita ke rumah ya. Sepertinya sudah tidak macet lagi nih. Oke, Kak. Selamat datang kembali adik-adik semua. Kali ini kakak akan memberikan latihan kepada kalian semua. Sudah siap semua? Baiklah, perhatikan table di sebelah ini. Setiap pagi, Ibu Dian dan satu orang anaknya pergi dari Sidoarjo ke Surabaya dan kembali lagi ke Sidoarjo pada sore harinya. Tentukan biaya transportasi termurah yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Budian dan anaknya selama 7 hari. Catatlah tarif kendaraan umum yang paling murah dari Sidoarjo ke Surabaya dan kembali lagi ke Sidoarjo. Mudah sekali bukan? Sekarang kakak akan menunjukkan kepada kalian cara menghitungnya. Jika dilihat dari tabel di samping, kendaraan apa sih yang tarifnya paling murah dari Sidoarjo ke Surabaya? Yap, betul sekali, kereta komuter. Dengan harga Rp4.000 sekali jalan untuk pulang pergi, artinya kita harus mengalihkan dua tarifnya, sehingga tarifnya menjadi Rp8.000 sekali pulang pergi untuk satu orang. Dikalikan 7 hari, maka hasilnya adalah Rp56.000 untuk satu orang. Tugasmu adalah menentukan berapa sih ongkosnya yang harus dikeluarkan untuk 2 orang selama 7 hari. Nah, hitunglah dengan teliti dan jangan lupa ya untuk meminta ayah, ibu, atau anggota keluargamu yang lain untuk memeriksa pekerjaanmu ya. Semangat! Jadi, sampai mana prosesnya? Sekarang, kakak harus menghitung biaya pembangunan temboknya nih. Aku bantu hitung ya. Boleh gak, Kak? Ya boleh dong. Oke, apa yang bisa aku lakukan, Kak? Pertama-tama, kita lihat dulu nih bentuknya. Bentuk ruang garasi ini memiliki panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Menurut Ade, jika ini dibangun ruang garasi, bentuknya akan seperti apa sih? Balok ya, Kak? Ya, betul sekali. Adik masih ingat nggak cara menghitung luas permukaan balok? Aku lupa, Kak. Yang aku ingat hanya menghitung luas setiap bidang sisinya, Kak. Nah, iya deh. Yang akan kita buat itu sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan dikurangi dengan luas pintu garasi, deh. Kok dikurangi pintu garasi, Kak? Karena pintu itu bukan tembok. Dan itu menggunakan bahan yang berbeda. Oh, oke. Nah, kamu masih ingat gak bagaimana cara menghitung luas permukaan tembok garasi? Jadi, kalau begitu yang dihitung adalah luas sisi kanan dan sisi kiri. Ditambah luas sisi depan dan belakang dikurangi luas pintu. Berarti menghitung permukaan luas tembok garasi adalah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T dikurangi luas pintu. Sebelum kita menghitung biaya, nah, tahap pertama adalah menghitung luas tembok. Caranya, hitung terlebih dahulu luas tembok tiap bagiannya, kemudian pada salah satu bagian tembok dikurangi dengan luas pintu.
Luas tembok sama dengan keliling dikali tinggi tembok dikurang luas pintu. Oke, Kak. Ini catatan ukuran yang kemarin. Keliling 15 meter dikali tinggi tembok 3 meter dan dikurangi luas pintu 5 meter persegi. Coba hitung deh berapa dapatnya. Berarti 15 meter kali 3 meter sama dengan 45 meter persegi. Dikurangi 5 meter persegi, jawabannya menjadi 40 meter persegi, Kak. Oke, kita dapat luas temboknya nih, 40 meter persegi ya. Kemudian kita hitung biayanya. Luas tembok dikali Rp117.146.000. Jadi hasilnya 4.685.840 rupiah, Kak. Nah, betul. Adik keren banget sih. Makasih ya, Dek, sudah bantuin Kakak. Sama-sama, Kak. Halo semuanya. Berhubung dari kemarin kita sudah pelajari cara menghitung keliling dan luas, sekarang kita coba pelajari yuk tempat yang lebih besar ya, adik-adik. Kira-kira tempat apa ya? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ini tempat parkir mall. Betul sekali. Ini adalah gambar lahan parkir pada suatu tempat perbelanjaan untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi atau taksi yang menunggu calon penumpang. Nah, kita mulai berlatih ya. Pertama-tama, adik-adik bisa menggambar tabel berikut ini ya. Ada lahan parkir dan juga luas dalam satuan meter persegi. Kita lihat di sini ukuran mobil itu panjangnya 5 meter dan lebarnya 3 meter. Maka luasnya adalah berapa, adik-adik? Ya, betul sekali. Dikalikan saja ya. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 meter persegi untuk satu mobil. Berikutnya untuk dua mobil ini nih teman-teman. Berarti 15 meter dikali 2 sama dengan 30 meter persegi. Betul. Nah selanjutnya kalau 4 berapa, Dek? 15 kali 4 sama dengan 60 meter persegi. Yap, betul sekali. Nah berikutnya nih, kalau sudah ada luasnya, tentukan jumlah mobilnya. Gimana caranya, Dek? Masih ingat nggak? Ingat dong, Kak. Berarti 105 dibagi 5 sama dengan 7 mobil. Wah, betul sekali. Nah, ini untuk yang terakhir ya. Kalian bebas ya menghitungnya untuk berapa mobil, namun tetap sesuai dengan lahan yang ada. Hitung dengan teliti ya. Selanjutnya, tentukan luas dan keliling seluruh lahan parkir tersebut. Kakak berikan waktu 10 detik ya untuk menjawab. Kita hitung mundur nih. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke, waktunya habis. Jawabannya berapa, Dek? Jawabannya untuk luasnya 252 meter persegi dan kelilingnya 64 meter. Jawabannya betul sekali. Gimana adik-adik yang di rumah? Jawabannya juga betul kah? Next ya, panjang tembok pada lahan parkir adalah keliling lahan parkir dikurangi dengan lebar pintu. Tentukan panjang tembok lahan parkir tersebut. Ini baru saja kita bahas ya tadi. Semoga masih ingat ya rumusnya. Oke, kakak beri waktu 5 detik ya. 5 4 3 2 1 Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah 60 meter. Yes, betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih adik-adik. Mohon disimak ya. Pada garis yang berwarna merah di gambar tersebut akan dibangun tembok dengan ketinggian 3 meter. Coba hitung perkiraan biaya pembuatan tembok tersebut. Tadi adik-adik di rumah juga sudah memberikan contoh untuk menghitung ya. Rumusnya adalah luas tembok sama dengan luas permukaan tembok dikurangi luas pintu garasi. Semoga semuanya sudah mendapatkan jawabannya ya. Adik gimana? Sudah tahu jawabannya? Mudah-mudahan
Bentar ya, Kak. Oke, silakan adik. Jadi, luas tembok 60 meter dikali 3 meter sama dengan 180 meter persegi. Sehingga biayanya adalah 180 meter persegi dikali 117.146 rupiah. Sama dengan 21.086.146 rupiah. Betul sekali. Bagaimana nih adik-adik di rumah? Apakah jawabannya benar semua? Semoga jawabannya benar semua ya. Kalau masih ada yang salah, jangan khawatir. Terus berlatih ya adik-adik. Oke, kita masuk ke latihan terakhir ya hari ini. Oke Kak, aku sudah siap. Teman-teman di rumah juga sudah siap kan? Nah, adik-adik di rumah bisa lihat nih di sini ada sebuah table. Bisa dibuat di buku latihannya ya. Pertanyaannya, gambarlah dua buah denah parkir yang berbeda yang memiliki luas 400 meter persegi. Kemudian, lengkapi informasi berikut ini. Kuncinya ada di luas 400 meter persegi ya teman-teman. Aku berikan contoh untuk latihan lahan parkir A. Untuk luas 400 meter persegi sama dengan lebarnya 20 meter dan juga panjangnya 20 meter. Teman-teman bisa mengisi sisanya ya. Lanjut lagi, tentukan keliling setiap lahan parkir dihitung dengan teliti ya adik-adik. Pertanyaan selanjutnya, jika akan dibangun tembok yang mengelilingi lahan parkir tersebut, menurutmu mana yang membutuhkan biaya pembangunan tembok lebih mahal? Jelaskan alasanmu ya. Dan untuk soal terakhir hari ini, gambarlah dua buah persegi panjang dengan luas berbeda tetapi memiliki keliling yang sama. Mudah bukan? Setelah selesai menjawab, teman-teman bisa meminta bantuan orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk memastikan hasil pekerjaan kalian. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk mencatat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah mendapatkan informasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Belajar membaca dan membuat surat pembaca. Mengenal kalimat persuasif dan manfaat luas dan keliling persegi panjang dalam pembuatan lahan parkir kendaraan. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti kakak dan adik berpetualang hari ini. Jangan lupa untuk membantu anggota keluarga kalian di rumah ya. Aku dan kakak pamit undur diri dulu. Kami pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat dan rajin belajar ya adik-adik. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah! Thank you.